Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Widianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan praktik pengisian saldo aplikasi Link Aja, dimana nanti akan saya transfer dengan atau saya transfer dari aplikasi Bank BRI atau BRImo. Nah, syaratnya yang pertama kita sudah punya aplikasi Link Aja dan sudah didaftarkan, sudah diregistrasi dengan nomor HP kita. Kemudian yang kedua kita juga sudah mempunyai aplikasi BRImo atau BRI Mobile. Nah, untuk pengisian saldo caranya sangat mudah dan bisa dilakukan siapapun yang sudah mempunyai aplikasi Link Aja. Oke, kalau kita sudah buka aplikasinya seperti ini, kita tinggal masuk ke menu isi saldo. Nah, sekarang di sini ada beberapa menu yang bisa nanti kita gunakan untuk pengisian, di mana ini ada Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara, ada BTN, BNI, Mandiri, dan Bank BRI. Nah, kemudian di bawahnya ada transfer dari bank. Ini bisa lewat ATM, mBanking, sampai SMS banking semuanya bisa. Kemudian ada bank syariah, kartu debit, merchant atau mitra Link Aja, kemudian GrabHari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengisi saldo Link Aja dari Bank Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara. Salah satunya adalah Bank BRI. Oke, langsung saja kita bisa klik menunya di sini. Dan kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa bank yang bisa kita pilih. Nah, di sini saya akan menggunakan Bank BRI. Nah, di sini karena nanti saya akan mengirimkannya melalui aplikasi BRImo dan menggunakan menu BRI Virtual. Nah, maka di sini saya akan memilih internet banking. Mengapa saya memilih internet banking? Karena di sini ada kode bayar untuk Link Aja, yaitu 91188. Kemudian nanti dilanjutkan dengan nomor HP yang sudah terdaftar di aplikasi Link Aja. Kalau kita lihat, kalau menggunakan mobile banking seperti ini untuk menu top up Link Aja belum tersedia, jadi harus memasukkan kode ini melalui menu Briva. Kalau ATM ya kita nanti tinggal menggunakan ATM kemudian mengikuti menu yang ada di ATM tersebut. Kemudian kalau menggunakan SMS banking juga bisa. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan Briva di aplikasi BRImo. Nah, kita ingat-ingat kodenya 91188. Nah, kalau sudah sampai sini, kita tinggal masuk ke aplikasi internet banking BRI. Oke, langsung ya. Kita langsung saja ke menu pembayaran. Kemudian kita masuk ke Briva. Nah, kemudian di sini kita masukkan nomor HP kita dengan kode dari aplikasi Link Aja tadi. Ini kodenya 91188. 91188 kemudian diikuti dengan nomor HP. Kemudian oke. Okay. Kemudian klik kirim. Oke, okay, apabila di sini sudah muncul namanya berarti sudah pas. Kalau ininya belum tidak muncul dan tidak sesuai dengan nama nomor no, yang punya nomor yang sudah terdaftar di Link Aja berarti belum tepat. Oke, kemudian kita masukkan jumlah pembayarannya. Di sini saya akan mencoba dengan menggunakan nominal 20.000. Kemudian klik OK. Kemudian klik passwordnya. Kemudian kalau sudah kita klik kirim. Oke,
sudah terkirim dan bisa dilihat di pojok kiri atas sudah ada tanda link aja, itu tandanya bahwa pengisian saldo link aja dari aplikasi BRI Mobile ini sudah berhasil. Kita lihat. Oke, info isi saldo link aja melalui. Di sini sudah masuk info. BRI sebesar 20.000 berhasil dengan nomor RAF, scan saldo Anda. Oke, ini sekarang sudah berhasil. Oke, di sini saldonya sudah berubah menjadi 31.917 yang tadinya adalah 11.000. Sebenarnya cukup mudah untuk pengisian saldo melalui bank, terutama Himbara Bank Milik Negara. Baik, cukup sekian cara pengiriman, cara isi saldo link aja melalui aplikasi internet bank BRI melalui menu Briva. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke saudara-saudara kalian jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.